Assalamualaikum guys, kita akan unboxing kebalik ya, kopi pompa kolam. Ini di sini tertera namanya Ginga GA110B 105B maksudnya. Paketannya pakai bubble. Kita buka langsung aja guys. Lihat, ini beli di Shopee ya guys. Di Shopee. Oh, belum bisa. Penampakannya seperti ini guys. Baca dulu dari GA105B ya, 105B water pump powerful fountain water plus and salt water. Dari sininya, sini sama. Oh ini GA105B 220 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz, 48 watt, 3,2 meter, 3,2 meter tingginya ya guys ya. Outputnya 4000 liter per horse, 4000 liter per jam. Kita lihat ada buku. Panjang kabelnya berapa ini? Dari sini. Ini panjang banget ya guys, panjang banget. Lihat dulu. Wow. Sekitar 2 meteran. 2 meteran guys. Kita copot. Ini penutup. Fungsi ini. Ini perlengkapannya ada apa aja ini? Drat. Oh ini untuk dalam. Untuk sini. In atau out. Ini keluarannya. Bukaan kayak gini guys, langsung bongkar aja guys. Licin. Bongkar langsung guys. Keadaannya seperti ini. Apakah mampu sesuai spesifikasi? Kita lihat aja. Ini untuk tutup biar enggak lari dia. Kita langsung coba aja. Oh iya, ini ada karet-karet untuk sini guys. Oh, untuk di sini ada karetnya biar rapat maksimal guys. Mantap. Ginga
entah biasanya gimana. Ini untuk yang di belakang, langsung pasang aja. Masukkan, putar 95 derajat. Kita coba langsung di luar. Sudah disiapkan di luar. Oh iya, bunyi atau enggak ini? Bunyi, guys. cm kalau gitu. Kita coba pakai pipa. Oh, kurang besar. Coba pakai pipa kurang besar. Pakai selang. Kita buat lebih tinggi. Meter mampu, guys. Satu meter bocok-bocok. Dua meter percobaan mantap.